bersihin kuping pakai kamera cek. Gila guys, ini alatnya canggih banget. Jadi sekarang kita bisa bersihin kuping pakai alat korek kuping yang udah ada kameranya. Cara pakainya juga gampang banget, kalian bisa langsung konekin aja ke HP. By the way, ini udah ada pilihan aksesoris yang bisa kalian pakai ke alatnya. Ini aku langsung coba aja di kuping adik aku. Dan ternyata lumayan banyak ya guys kotoran di kupingnya. Jujur bersihin kuping pakai alat ini tuh jauh lebih enak dan lebih aman karena ada kameranya dan hasil gambarnya juga jelas banget. Ini cocok banget sih guys karena banyak aksesoris jadi bisa dipakai buat satu keluarga. Akhirnya nemuin solusi biar pantat Panji itu nggak gosong. Aduh sayang banget kan, aku tuh baru tahu sekarang dan Panjiku udah terlanjur gosong. Coba aja ya, dari dulu aku udah nemuin ini alat ajaib. Nah biar Panji kalian nggak ikutan gosong kayak punya aku, wajib untuk punya alat ini juga. Dia tuh multifungsi, bisa juga dipakai untuk mencairkan makanan beku dan menjaga makanan tetap hangat selama berjam-jam. Sayang kan udah beli panci mahal-mahal dan juga warnanya lucu-lucu kayak gini. Yuk buruan order, klik. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel that love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Guys, parah banget, masa dogi aku pipis di ranjang, udah pipis sebanyak banget lagi. Untungnya spray aku tuh waterproof, mau disiram air kayak gini aja gak bakal nembus. Jadi bagian ranjang bawahnya gak kena basah deh. Tuh kan bener gak basah, masih kering. Ini sih spray ajaib deh, udah harganya murah, bahannya waterproof tapi gak panas. Kalau bagian atasnya basah tinggal di hairdry aja, gak nyampe berapa menit udah kering. Emang wajib banget buat dibeli, apalagi kalau punya baby, wajib punya biar kalau ngompol gak nembus. Pilihan warna sama motifnya cantik-cantik, cek aja di sini.